السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمات وأحيا ومنع وأعطى وأرشد وهدى وأضحك وأبكى، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر عدد ما ذكر الله ذاكر وكبر، الله أكبر عدد ما حمد حامد وشكر، الله أكبر عدد من تاب تائب واستغفر، الله أكبر ما أعاد علينا من عوائد فضله وجوده ما يعود في كل عيد ويظهر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم كان شره مستطيرا. سبحان من لم يزل عليا كبيرا، سميعا بصيرا، لطيفا خبيرا، عفوا غفورا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك وخليلك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم القيامة. أما بعد، جماعة صلاة عيد الأضحى yang dimuliakan Allah. Di pagi yang penuh berkah ini, kita kembali mengumandangkan takbir berulang-ulang sebagai pernyataan yang tulus ikhlas akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, sekaligus sebagai pengakuan bahwa kita adalah hamba yang teramat kecil, sangat lemah dan penuh keterbatasan. Kita memuja dan memuji Allah sebagai wujud rasa syukur atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang tak terhingga. Jamaah salat Idul Adha a'azzakumullah, salah satu ibadah dalam Islam yang tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang adalah ibadah haji. Padahal jika ditanya, kebanyakan kaum muslimin tentu akan mengungkapkan keinginan kuatnya untuk berangkat ke tanah suci. Faktor terbesar yang membuat mereka belum bisa melaksanakannya adalah terkendala biaya. Namun, benarkah peluang mendapatkan pahala haji tertutup rapat bagi orang-orang yang ekonominya rendah? Bukankah rahmat Allah itu sangat luas? Ketahuilah wahai jamaah sekalian, semua orang berpeluang untuk memperoleh pahala haji walaupun dia tidak berangkat ke tanah suci. Bahkan bisa saja pahala yang didapatkan olehnya lebih besar dibandingkan orang yang berangkat ke Baitullah. Ada sebuah kisah menarik yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Di suatu musim haji di Padang Arafah, ada seorang jamaah haji yang bermimpi. Dalam mimpinya itu terdengar suara, "Ketahuilah bahwa dari sekian banyak jamaah haji ini, yang diterima hajinya hanya si fulan, hanya si fulan." Disebutkan namanya. Begitu bangun, dia kaget dan terheran-heran, karena si fulan yang disebut namanya tadi, ternyata dia tidak berangkat haji tahun itu karena ada suatu halangan. Namun tekad kuat dan ketulusan hatinya lah yang membuat dia berhak memperoleh keistimewaan tersebut. Benar, dia tidak berhaji dengan fisiknya,
tapi dia berhaji dengan hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Bagaimanakah cara berhaji dengan hati? Sekurang-kurangnya ada 3 faktor yang membantu seseorang agar bisa berhaji dengan hatinya, yaitu niat yang tulus, serius beribadah, dan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Berikut penjabarannya. Faktor yang pertama adalah niat yang tulus. Niat yang tulus. Banyak orang belum memahami betapa ketulusan niat memiliki efek dahsyat dalam menghasilkan pahala. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan bahwa sepulang kaum muslimin dari perang Tabuk, saat mendekati kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil Madinati aqwaman masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Kata Nabi SAW, sungguh di dalam kota Madinah yang akan kita masuki sebentar lagi ini, ada orang-orang yang mendapatkan pahala sebagaimana yang kalian dapatkan, wahai para pasukan perangku. Padahal orang-orang yang ada di Madinah itu, mereka tidak mengarungi lembah, tidak melakukan perjalanan seperti yang kalian lakukan. Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Para sahabat memastikan, bukankah mereka di Madinah wahai Rasul tidak berangkat berperang? Maka kata Nabi SAW, wa hum bil Madinah habasahumul udhr. Betul mereka berada di Madinah, tapi tidak berangkat jihadnya mereka karena adanya halangan. Hadis riwayat Bukhari. Mereka adalah orang-orang yang sejatinya ingin berangkat jihad, sangat ingin bahkan, tapi karena terkendala biaya, atau karena sakit, atau karena halangan syar'i lainnya, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kondisi mereka saat itu, suasana hati mereka saat itu. Wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum 'alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidhu min ad-dami hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wahai Muhammad, tidaklah berdosa orang-orang beriman yang tidak ikut berperang karena tidak memiliki kendaraan. Mereka datang memohon kepadamu untuk diikut sertakan berangkat. Engkau menjawab, aku tidak mendapatkan kendaraan yang bisa mengangkut kalian. Maka kemudian mereka kembali sembari bercucuran air mata karena sedih tidak menemukan kendaraan untuk ikut pergi berperang. Al-Quran surat At-Taubah ayat 92. Jika saat ini kita belum bisa berangkat haji karena satu dan lain hal, maka jangan lupa untuk menanamkan niat dan tekad kuat dalam hati bahwa suatu saat nanti jika diizinkan Allah, maka akan berangkat. Niat yang tulus ini bisa menghasilkan pahala sebesar orang yang berangkat haji dengan fisiknya, bahkan mungkin lebih besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Faktor yang kedua, serius dalam beribadah. Serius dalam beribadah. Berhaji ke Baitullah atau rumah Allah adalah salah satu ekspresi kerinduan seorang hamba untuk bertemu dengan Rabbnya. Sehingga syiar yang senantiasa dilantunkan oleh jamaah haji adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Aku memenuhi panggilanmu,
sesungguhnya pujian, nikmat dan kekuasaan hanya milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Talbiyah ini menggambarkan betapa rindunya hamba kepada Allah. Nah, ungkapan kerinduan kita untuk bertemu dengan Allah tidak harus diwujudkan dalam bentuk ibadah haji. Apalagi jika kondisi keuangan belum memungkinkan. Namun, kerinduan itu bisa diwujudkan dengan keseriusan kita dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berupaya senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Saat azan dikumandangkan. Saat azan dikumandangkan, tinggalkan seluruh aktivitas sepenting apapun. Entah itu meeting dengan rekan bisnis, entah itu belajar agama, bekerja di sawah atau memasak di dapur, tinggalkan itu semua. Apalagi bila aktivitas itu tidak penting, semisal bermain gadget, menonton televisi atau ngobrol ngalor ngidul, segera penuhi panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, mari tunaikan salat. Ketahuilah bahwa seluruh aktivitas akan terasa kecil apabila muadzin telah mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Singkirkan selimut tebal, tinggalkan kasur empuk, lawan rasa kantuk, sucikan tubuh dengan basuhan air wudu, dan bergegaslah memenuhi panggilan sang penguasa alam semesta. Ketika nafsu menggoda untuk berbuat maksiat, saat setan membisiki untuk melakukan perbuatan dosa, ingatlah bahwa dosa dan maksiat adalah rintangan terbesar yang bakal menghalangi pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa dan maksiat hanya akan membuat kita terlempar jauh, terasing dari Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, istighfar dan taubat akan mendekatkan kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, faktor yang terakhir, faktor yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Konsisten menjalankan ibadah kepada Allah dan meninggalkan maksiat dan istiqamah bukanlah hal yang ringan, namun membutuhkan perjuangan keras. Tanpa bantuan dan taufik dari Allah, tidak mungkin itu bisa dilakukan. Maka faktor terpenting yang harus kita lakukan adalah berdoa, memohon pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, bantulah kami agar senantiasa menyukai keimanan dan jadikanlah itu indah di hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Ya Allah, tolonglah kami agar selalu membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikanlah kami termasuk orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Mukmin sejati, mukmin sejati akan menyukai salat, menyukai puasa, menyukai membaca Al-Qur'an, menyukai birrul walidain, menyukai silaturahim, dan menyukai ibadah-ibadah lainnya. Sebab seluruh aktivitas itu akan mendatangkan ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Semakin rutin ibadah dikerjakan, hidup seseorang akan semakin damai dan bahagia. Sebaliknya, mukmin sejati pasti membenci dosa dan maksiat. Dia tidak suka mengumbar mata saat bermain gadget atau jalan-jalan di luar sana. Dia tidak suka, dia membenci kebohongan. Dia anti korupsi apapun bentuknya dan berbagai macam keburukan lainnya. Karena
seluruh perbuatan jelek itu hanya akan membuat hati gelisah dan tidak tenang. Semakin dorongan nafsu haram dituruti, maka akan semakin manusia menderita. Bagaikan orang yang sedang kehausan diberi minum air laut. Semakin banyak air garam yang diminumnya, maka dia akan semakin tersiksa kehausan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Hadirin yang dirahmati Allah, jika kita belum berkesempatan untuk berhaji dengan fisik kita hari ini, sungguh peluang untuk berhaji dengan hati kita terbuka lebar di hadapan kita kapanpun dan dimanapun. Mari jangan sia-siakan luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina وارحمهم كما ربونا صغيرا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمور المسلمين ووفقهم جميعا لتحكيم شريعتك والعمل بكتابك والالتزام بسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.